1-0 melaksanakan giat Waspam Nataru 2022 dan 2023 di perairan Tanjung Balai Karimun. Dengan ini melaporkan terpantau arus kapal penumpang terlihat dengan normal dan lancar. Demikian sebagai laporan. Terima kasih. Dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun, situasi saat ini arus Waspam Nataru 2022 di pelabuhan Tanjung Balai Karimun lancar, aman, terkendali. Untuk saat ini penumpang naik dan turun sesuai dengan kapasitas kapal dan penumpang turun cukup ramai. Begitu juga sebaliknya, penumpang naik ke kapal. Demikianlah laporan Waspam Nataru di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun saat ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat sore, izin melaporkan kegiatan KM406 dalam rangka kegiatan Waspam Nataru 2023 di Pelabuhan Sri Bintangpura Tanjung Pinang. Pada saat ini kegiatan aktivitas penumpang di pelabuhan Sri Bintangpura dalam keadaan normal, aman terkendali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin melaporkan KN Rantos melaporkan situasi di pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun. Saat ini terpantau ramai, aman dan lancar. Demikian laporan dari KN Rantos P210. Terima kasih. Hari ini Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Jet KN Sarotama P112, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas 2 Tanjung Uban, melaporkan Waspam Nataru di Pelabuhan Internasional Harbor Bay Batam. Arus penumpang naik dan turun dalam keadaan aman dan terkendali, dan tidak terlihat lonjakan penumpang yang signifikan. Demikian laporan, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, comment.